Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel N2 Ngapak. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memainkan map MKS. Seperti diketahui, di sini saya pakai ETS versi 1.30.2.9. Kenapa saya bikin video ini? Karena banyak yang masih bertanya-tanya di grup, bagaimana sih caranya main map MKS, kok crash terus, dan ini itu banyak sekali. Terus saja, jika kalian sudah mengekstraknya di folder mode, langsung buka gamenya, terus masuk new profile, terus kalian pilih fotonya bebas, nama juga sama bebas. Seperti biasa, bebas semua. Terus company name kita terserah saja. Terus langsung ke mode manager. Berhubung saya sudah ngisi mode banyak, jadi agak ribet ya. Kalau baru dimasukin pasti dia langsung ketahuan mode ini doang. Untuk map MKS ini sudah dikasih nomor sama autornya, yaitu Rio Bagus. Jadi mudah sekali sebenarnya. Untuk ya pokoknya urutan 1, 2, 3, 4, berhubung tidak ada angka 2 nya adalah ini mod MKS map ini. Jadi yang pertama kita klik yang ini nomor 4 biar dia di bawah, terus nomor 3, nomor 2 nya nggak ada berarti ini map MKS nya dan nomor 1 ya. Terus confirm change, karena map ini add-on jadi playing modelnya nggak bisa diganti, nanti dia nempel di map Eropa. Terus kita create ini, skip aja dulu. Ntar kalau udah pernah main bakal cepet. Tak oke aja. Mapnya ada di sebelah Italia. Nah, di sini dia. Ini Borobudur. Mungkin. Ya, di sini dia mapnya. Biar nggak crash, jangan start dari Borobudur, harus selain Borobudur, mungkin di Mungkit. Kita coba ya, confirm, yes. Apakah bisa? Ternyata bisa. Jadi begitu, intinya jangan start dari Borobudur. Terus DLC yang dibutuhkan ini yang penting ada 3 DLC. Yang pertama Going S, terus apa ya? Viva La France, terus sama Skandinavia. Tetapi ini saya pakai full DLC. Full DLC nggak apa-apa, malah bagus. Jadi coba di sini, dia udah bisa. Tinggal jalanin misi pertama. Ada muntilan juga. Yang penting jangan dari Borobudur. Kalau dari Borobudur ya crash. Ya, mungkin itu
tutorial untuk memasang map MKS. Kalau masih bingung apa ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, sekian dulu video dari saya. Like kalau kamu suka, dislike saja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe. Bila perlu tombol belnya itu dipukul ya, biar tahu update video baru dari saya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.